Halo, selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded. Yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Oke, yang pertama, wih, ada dompet kakak bunda dari Chanel nih ya, Chanel warna biru kakak bunda, lucu ya. Oke, aku ukur dulu. Ini Chanel ukurannya panjang di, sebentar, panjangnya 20 ya, panjang 20, tinggi 11, panjang 20, tingginya 11 ya. Bentuknya lucu kakak bunda, dia looknya seperti ini. Bahannya full kulit, dia agak glossy-glossy sedikit ya. Bagian tengah sudah ada logo Chanel. Bagian depan, bagian atas, bagian belakang, bagian bawah ya. Sampingnya dia zipper semua. Zippernya dia double zip, sudah ada huruf apa Chanel-Chanelnya, logo-logo Chanel. Ini besi bakar kakak bunda ya. Oke, kita masuk ke dalam, zipper aman ya. Zipper aman, bagian dalam dia seperti ini. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang, lima ruang ya. Terdapat slot-slot kartu. Dan bagian tengah lengkap dengan satu ruang berzip. Kita cek dia punya zipper, zippernya aman. Zipper aman, furing-furingnya aman. Di bagian atasnya sini sudah ada tag Chanel ya. Sudah ada tag Chanel. Dan kakak bunda lengkap juga dengan hologram seri 10 ya. Hologram seri 10 vintage punya kakak bunda. Di sini sudah ada tag Chanel, masih bersih sampai ke bagian dalam ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda, dompet ini ku kasih di The Best Price. Masih cakep banget tuh, lihat kulit asli kakak bunda ya. Chanel lengkap dengan hologram, serinya seri 10 ya kakak bunda ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih di harga 5.30 aja. 5.30, kakak bunda yang mau langsung screenshot. 1.23, 1.23, 1.23. Lanjut. Aduh, hari ini mini-mini kakak bunda. Ada si Gucci, Gucci Marmong Mini ya kakak bunda, lucu banget. Ukurannya dia panjangnya yang ini 17 ya. Panjang 17, tinggi 12. Panjang 17, tinggi 12. Lucu kakak bunda, lengkap dengan tali rantai. Ini buat dipakai gini. Ih, nanti kakak bunda mau lebaran kasih anaknya pakai tas ini, lucu loh kakak bunda tuh ya. Oke, modelnya model sling seperti ini ya. Oke, aku langsung steal. Bahannya dia full kulit ya. Full kulit asli kakak bunda, full kulit. Ya, cakep banget. HW-HW-nya masih celik. Ini mau dikasih kado juga cakep kakak bunda ya. Bagian depan masih bagus. Bagian depan logonya, GG-nya juga dia tebal dan masih aman. Tidak ada yang crack, tidak ada yang kikis ya kakak bunda. Untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut-sudut masih aman. Talinya tali rantai bawaan ya, masih celing. Tali rantai bawaan masih celing ya. Aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia sudah emboskan Gucci. Gucci ya kakak bunda, ini bisa dicopot. Kalau misalnya kakak bunda bosan sama talinya, bisa kakak bunda ganti ya talinya ya. Tali rantai, tali kulit bisa diganti. Nah, di sini untuk HW-HW-nya semuanya dia masih tergolong sangat aman ya. Oke, nah ini untuk bagian dalam kakak bunda. Bagian dalamnya dia lengkap dengan satu ruang. Bahannya bahan suede ya kakak bunda. Bahannya bahan suede, masih bersih. Warnanya ini warna krem ya. Warna krem, bahan suede, masih bersih kakak bunda. Di sini sudah ada tag-nya. Gucci, Madenya Madeni Tali, lengkap dengan number seri ya. Gucci, Madeni Tali, lengkap dengan number seri. Terus ada tag hitam. Ya, ada tag hitam dan dia lengkap dengan mainannya. Wih, ini untuk dompet ya, mainannya sudah emboss Gucci, Madenya Madeni Tali. Cakep kakak bunda ya, lengkap. Made in Italy, number seri lengkap, tag hitam lengkap, mainan-mainannya lengkap ya. Ini kalau ada yang mau aku sell aja, kemarin di harga berapa? 600-an ya. 600-an aku sell di 450, secakep, segemes ini kakak bunda buat kado ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung screenshot. 123, 123, 123. Oke, kakak bunda ya. Bentar, ini aku mau cas bentar ya. Nah, kakak bunda, sebelum aku lanjut ya kakak bunda ya, jangan lupa kakak bunda untuk di order si balsam ya, untuk perawatan tas-tas kulitnya, dompet kulitnya, clutch kulitnya. Bisa banget kakak bunda pakai si balsam ini kakak bunda ya. Harganya 75.000, bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Kakak bunda kalau ada yang mau gercep, langsung di screenshot kakak bunda balsamnya. Setiap pembelian satu balsam langsung dapat free spons ya. Jadi kakak bunda jangan khawatir, langsung dikasih spons sama admin ya. Oke, kalau ada yang mau langsung chat ke admin. Oke, lanjut lagi. Wih, kakak bunda ada clutch. Ada clutch ya, di sini ada clutch.
Untuk clutch ini Fendi, Fendi kakak muda ya. Clutch ukurannya dia panjangnya 25. Panjang 25, tinggi 20 ya. Panjang 25, tingginya 20. Ya, seperti ini modelnya full kulit. Terus dia ada stud-stud besinya, lucu ya kakak bunda. Ini kayak apa, monster-monster gitu loh. Bagian depannya monster-monster, tapi ini masih aman ya. Ini untuk bagian depan kulit-kulitannya masih bagus. Bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya masih aman ya kakak bunda ya. Oke, bagian dalam lengkap dengan satu rong berjip. Kita cek dia punya zipper, zippernya aman, zippernya aman ya. Bagian dalam lihat masih bersih, berbahan kain, furing semua sudah emboss Fendi. Bagian balem furing sudah emboss Fendi, situ sudah emboss ya. Fendi made in Italy, number serinya lengkap. Ini number serinya tinta silver, Fendi made in Italy. Terus udah ada tag hitam ya, sudah ada tag hitam dan sudah ada tag kuningnya nih. Tuh. Ya, aduh ini cakep kakak bunda. Ini sih udah ciri-ciri otentik ya. Sudah ciri-ciri otentik kakak bunda, made in Italy, number serinya lengkap. Terus ini yang number serinya modelnya yang model tinta silver nih. Tuh. Ini pada otentik ya. Ntar ya kakak bunda, cek dulu ya. Tuh Fendi lagi, ini udah Fendi ya. Oke, kakak bunda aku kasih the best price aja lah ya. Ini udah ciri-ciri otentik soalnya kakak bunda ya jarang ada. Soalnya dia tintanya sudah silver, tek-tekannya dia ada tulisan kuningnya, number serinya made in Italy kakak bunda ya. Kalau ada yang mau ku kasih di harga sebagus ini ya. Ini sudah ciri otentik kakak bunda, gercep aja. Yang tahu-tahu aja kakak bunda ya. Ku kasih di 650 aja. 650. Aduh kakak bunda kalau di counter udah berapa belas juta ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung screenshot 123 123 123. Yang terakhir kakak bunda. Wow. Alexander Wang kakak bunda, Alexander Wang ya, modelnya model shoulder ya. Alexander Wang model shoulder ya. Kita lanjutkan kakak bunda, kita ukur dulu dia. Ukuran panjang 24, tinggi 18 ya. Panjang 24, tinggi 18 ya. Cakep, bahannya bahan full satin, bahan full satin, atasnya besi ya, batasnya besi, full satin ya. Oke, masih aman semua. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah ini masih bersih. Masih bersih, full satin. Terus ini tulisannya sudah Alexander Wang ya. Alexander Wang, cakep kakak bunda ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Zippernya dia Alexander Wang. Zipper aman ya. Bagian dalam dia bersih. Bagian dalam bersih, warna hitam ya kakak bunda. Seperti ini terdapat satu poket kartu ya, seperti itu ya. Oke, untuk buat nyimpen kartu, nyimpen apa kakak bunda di sini, tapi dia tanpa zipper. Ya, bagian dalam bersih. Ya, dalamnya bersih. Ini aku keluarin. Tuh. Furing aman kakak bunda, furing aman, furing aman ya. Oke, cakep kakak bunda ya. Ini keren banget. Aduh, kakak bunda Alexander Wang. Yang apa namanya? Kalau beli di mirror-mirrornya aja udah jutaan loh kakak bunda ya. Ini sudah ada ciri-ciri juga. Cakep kakak bunda ya. Jarang ada. Warnanya mewah. Keren ini. Tuh. Alexander Wang kakak bunda, ntar ya begini dulu. Tuh, jarang ada, jarang ada ya Alexander Wang berbahan satin ya. Kalau ada yang mau kusel aja kakak bunda, si Alexander Wang ini di harga 630 ya, 630. Aduh Alexander Wang kakak bunda, yuk ini harganya berapa jutaan kakak bunda ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung screenshot 123 123 123. Oke. Kakak bunda, sebelum aku akhiri, jangan lupa ya untuk di order balsamnya untuk perawatan tas-tas kulitnya. Harganya di Rp75.000, bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, antibakteri. Kakak bunda, bisa banget pakai si balsam ini. Cara pakainya gampang banget, tinggal diambil sedikit demi sedikit. Yang penting putih-putihnya sudah menempel di sponsnya. Lalu kakak bunda langsung aplikasikan ke seluruh permukaan kulit. Contoh ya kakak bunda, ini contoh ya. Contoh saja kakak bunda, ini udah mengkilat, kita tambahin kilat lagi. Wah, kayak gini kakak bunda, tuh ya, tuh seperti ini dia kotorannya langsung menempel di spons, langsung auto glowing, sudah glowing tambah glowing kakak bunda ya, seperti itu. Jadi dia efeknya selain untuk membersihkan, dia bikin apa namanya, celing juga ya. Jadi kalau ada yang mau kakak bunda langsung chat ke admin, mumpung persediaan masih ada, harganya di Rp75.000 aja ya. Oke, wow, udah habis lagi kakak bunda ya tas-tas aku.
semua dompet juga tadi udah habis. Kakak bunda kalau ada yang mau boleh banget langsung chat aja ke admin ya. Nanti langsung sama admin screenshot aja kakak bunda langsung gercep aja ya, WA ke admin tas barang-barang apa aja kakak bunda mau ya. Terus bantu juga di subscribe, di like, di share, di komen sebanyak-banyak ya kakak bunda ya. Karena pasti aku akan adain lagi giveaway di bulan ini. Terus aku juga akan adain tas-tas baru setiap harinya akan muncul ya kakak bunda ya. Dan nanti aku akan adain lagi sale-sale super ambiar, mau itu sepatu, dompet, tas atau apa ya kakak bunda ya. Jadi dibantu di subscribe aja, di komen, di share sebanyak-banyaknya ya kakak bunda. Oke, terima kasih banyak kakak bunda. Selamat pagi, dadah.